السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة أعزكم الله جميعا الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini. Insyaallah kita sebelum memasuki hadis yang berikutnya alangkah baiknya kita dulu memuroja pelajaran yang lalu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama' fil i'adah ifadah pada muroja'ah itu terdapat faedah baru dan sebagaimana dimaklumi bahwasanya tingkat pertama dari tolabel ilm dari menuntut ilmu itu adalah hafalan hafalan dulu setelah itu baru kita bisa dengan mudah memahami penjelasan dari apa yang kita hafal sekarang di hadapan kita ini ada hadiah ya. Silakan, siapa yang mau meroja? Silakan. Tafadhol. <tuh, t -tuh foto. tuh> Bismillah. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Qol sami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kul inna mal malu bin niat wa inna malikulir reiman wa fakanat 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 Hijratuhu Lillahi lilahir warasulullah sebentar sebentar <laughs> apa nih Ulang-ulang, ya. An Amirul Mu'minin, radhiyallahu an Amirul Mu'minin, Abi Hafs, Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu kol hmm. sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul innamal amalu biniat wa innama likulli marim ri likulli riim Ma'nawa wa innama wa innama likulli riim li riim likulli riim Ma'nawa wa likulli riim mana faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi ilallahi ilallahi wa rasulihi hmm. fahijratuhu li ili, ilillahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li, li, dunia yusibuha uh, awim hijratuhu hmm? uh, awim aw aw aw, aw, aw 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 am aw amrati aw yu fahijratuhu, uh, fahijratuhu, fahijratuhu illa ila Fajratuhu illa Ila 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 hmm. Ila mahajara alaihi Ilaihi Ilaihi Nah ini dapat hadiah anda ini Masya <laughs> <Insha> Allah <laughs> Ahraju ah, Ahraju Buhari wa muslim Hayakallah ah, ah santum Ta'al Sini ambil hadiahnya Selanjutnya siapa lagi Yalah Tidak ada masalah Ini sudah luar biasa Berarti sudah muraja di rumahnya Lanjut. Bismillah. Ana Ustaz Taib. An Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama wa innama likullim im likulli likulli ri im perhatikan likullim ri im Likul lim riim Likul lim riim Manawa Manawa Ya yeah. Faman kanat hijratuhu rasul mm. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli Fahijratuhu ilallahi wa rasuli Waman kanat hijratuhu lidunya Yusibuha awim ro'ati Awim rohat, Awim ro'ati Yan kihuha. Tim ya kihuha fahijrotuhu ilamah ilamah haj ilamah hajro ilahi. Hasan. Akrojahu. Akrojahu muslim. Bukhari. Bukhari muslim. Wa muslim. Wa muslim. Santum. Barokolofik. Taal. Sinlah. Siapa lagi? Lanjut. Bismillah. Anamirul Mu'minin, Ibn Hafsa, radhiyallahu eh an Amir Muminin ibn Habsa hmm. ibn Habsin hmm. <coughs> hmm. ulang ulang Bismillah Abi Habsin Umar bin Khattab anamirul Muminin Abi Habsin Umar bin Umar ibn hattab hmm. radhiyallahu anhu dari Amirul Mukminin Umar bin uh, Abu Abi Habsa Abi Habsa uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalah beliau berkata <coughs> itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakulu. Uh, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innamal a'malu bin Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa innama ri'im Likulli. Likullim ri'im Dan seseorang mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. <coughs> Pemangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi Dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya hmm. Pemangkana hijratuhu ila dunia yusibuha awi, awim ra'atu yungkihuha Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia Dan yang dia kehendaki Dan dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang dia kehendaki Dan wanita yang dinikahinya Fa hijratuhu ila Eh uh, hijratu ma fal hijratu ilama hajara ilai. Uh, hijab, maka hijrahnya sesuai yang dia niatkan. Ahrajahu Bukhari ya Muslim. Hasan Masyaallah. Perhubungan ini sudah lengkap dengan terjemahannya. Ada satu pertanyaan sebelum dikasih hadiah. Apa fungsi niat? Fungsi niat itu apa? Ada dua fungsi niat kita sebutkan tempo hari. Apa fungsinya? buka catatan. <laughs> catatan. Anda boleh buka catatan. Boleh. 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 <laughs> hmm. Berarti cuma hadisnya yang saja yang di rumah dihafal ya, tapi penjelasannya tidak dibaca. Boleh Hah? Tidak ada itu. Antum jangan bikin lagi mazhab baru. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Masya Allah, dapat satu lagi. tas. Masya Allah. Ini ya, Pak, dapat dua parfum. Ah, diborong ini. Baik, pertanyaan terakhir. Siapa lagi yang mau setor hafalan? طيب تفضل. عن أمير المؤمنين بحفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله Fahijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanquha Fahijratuhu ila ma hajar ilaih Rawahul bukhari wa muslim barakallahu fik ahsantum yalah ambil silakan mana tadi itu silakan barakallahu fik baik. baik kalau gitu kita mulai ya masuk ke hadis berikutnya Siapa yang mau membaca hadisnya? lah, yang punya matan. Taib, saya saja yang baca kalau begitu ya. Hadis ini kembali dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kami sedang duduk-duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iztala alaina. Rajulun, syadidu bayadi siap syadidu sawadi syar la yura alaihi asarus safar wala yarifu minna ahad tiba-tiba itu id fujaiyah namanya dalam bahasa Arab tiba-tiba muncul seorang laki-laki istola alaina rajulun, syadidu bayadi siap laki-laki yang bajunya sangat putih Syadidus syar, Rambutnya sangat hitam. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan mengkilat seperti dikasih minyak. La alaihi safar. Tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan. Kenapa dibilang tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan? Karena dia datang tiba-tiba. Muncul tiba-tiba dan tidak ada Seorang pun yang mengenalnya, artinya dia orang yang datang dari jauh, bukan dari sahabat yang e, ada di sekitar itu. Tiba-tiba nah, saja muncul, "Ini semakin membuat para sahabat itu merasa aneh, kemudian semakin menambah keanehan lagi." ketika dia langsung duduk di hadapan Nabi hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa jalasa hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila wa wada'a ala fakhizai lalu dia duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan lututnya ke lutut Nabi jadi dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi lalu meletakkan tangannya di atas paha Nabi Nah, ini semakin bertambah heran lagi sahabat. Ini orang seperti orang Arab Badui yang kurang mengerti adab. Tapi yang lebih mengherankan lagi dari itu dia tahu dia langsung dia tahu itu adalah Rasulullah. Padahal kalau mau dibilang bahwasanya Rasulullah itu tidak tidak bisa dibedakan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, baik dari segi duduknya, tidak ada tempat duduk khusus untuk nabi. Sehingga ini menambah keheranan para sahabat yang melihatnya. Dan dalam hal ini Umar radhiyallahu taala anhu yang menceritakan hadis ini. Kemudian dia berkata, Wa kala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, beritahu saya tentang apa itu Islam. Lalu Nabi menjawabnya dengan rukun Islam. Al-Islam, qala dia menjawab, Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Islam itu sebagaimana dimaklumi bahwa dia memiliki lima rukun. Yang pertama dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan serta naik haji bagi yang mampu. Kemudian dia bilang, "Sodak, kamu benar." Lalu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusoddiquh. Kami bertambah heran. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Lalu takdir anil iman. Kalau begitu, apa itu iman? Al iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu memiliki enam rukun. Yang pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir dan iman pada takdir. Kalau sodak, kamu benar. Kemudian akhirnya nih anil ihsan. Beritahu saya tentang apa itu ihsan. Isatu an qala Nabi menjawab anta budallaha tarahu fa takun Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah dan jika engkau tidak mampu melakukan itu maka ketahuilah pasti Allah melihatmu Kemudian dia bertanya lagi akhbirni anis beritahu saya kapan terjadinya hari kiamat Ah, tidak seperti sebelum-sebelumnya, Nabi menjawab dengan lancar dan lugas. Tapi kali ini, Nabi mengatakan, "Apa?" Mal anha bi'a'lama minas sa'il. yang ditanya tidak lebih tahu. daripada yang bertanya. Artinya Saya tidak tahu. La adri. La a'lam. Wallahu a'lam. Sama itu artinya semua. Saya tidak tahu. Al mas'ulu -mas anha mal mas'ulu anha sa'il yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini juga mengisyaratkan bahwa Jibril yang bertanya di sini juga tidak tahu. Tapi yang sebelum-sebelumnya Jibril tahu. Makanya dibilang sodakta, kamu benar. Jadi dia membenarkan jawaban Nabi Muhammad. Kali ini Nabi Muhammad mengatakan yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Berarti mengisyaratkan bahwa Jibril juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian kalau begitu fa'akhbirni an amarotiha. Kasih tahu saya tentang tanda-tandanya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, amarot itu asyrat, tanda-tanda. Kemudian beliau menjawab, belum uh, beliau cuma menyebutkan dua contoh di sini, dua tanda. Di antara tanda-tanda kiamat kecil. Antal idal amatu rabbataha. Wa al-uratal ri'a asyai yatatawaluna fil yang pertama adalah Antalidar uh, antal Amaturobbataha, adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Dan yang kedua adalah engkau melihat seorang orang yang telanjang kaki, antarul urata, dan orang yang pakainya tidak mencukupi menutup aurat badannya, asyai dan seorang pengembala kambing. Ini menunjukkan kefakiran yang luar biasa tato Nabil bunyan namun mereka berlomba-lomba dalam e, membuat bangunan yang megah kemudian orang itu langsung pergi dengan cepat intilah itu pergi dengan cepat dalam riwayat lain disebutkan bahwa e, disuruh panggil orang itu kembali ketika sahabat ingin memanggil ternyata orang itu sudah hilang lalu saya diam beberapa saat. Di lain disebutkan tiga hari. Tiga hari. Umar mendiamkan permasalahan ini. Tidak mau bertanya kepada Nabi dengan harapan Nabi sendiri yang menjelaskannya. ya Umar, ada dari Nabi bertanya kepada Umar, ini sebagai isyarat bahwa Nabi tidak menunggu para sahabat dulu bertanya, kalau memang perlu untuk diketahui, Nabi langsung memberitahunya tanpa perlu ditunggu untuk bertanya dulu sahabatnya. Nah, ini faedah ini. Kadang-kadang kita perlu memberi faedah sahabat kita, teman kita, walaupun dia tidak memintanya. Kadang dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu faedah. Makanya Nabi mengatakan, Ya Umar, atau dari menisail, Wahai Umar, tahukah anda, tahukah kamu, siapa tadi yang dulu yang kemarin itu yang bertanya kalau Allah Rasulu alam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu nah, nanti kita akan jawab bahas ini kenapa Allah Rasul alam ini ada bagaimana afdolnya idealnya kita mengatakan Allahu alam atau Allah Rasulu alam ini ada tiga pembicaraan kalau kalangan Allah Allahu alam Warasulullah alam, Allahu warasulullah alam itu kalau kita katakan perkara tentang perkara akhirat. Kalau perkara dunia kita katakan Allahu alam. Ada yang mengatakan ini dikatakan Allahu alam dikatakan ketika masih hidupnya Nabi. Tapi ketika dikatakan Allahu alam, ya ini yang lebih idealnya kita katakan untuk ketika Nabi sudah tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu jibril atakum yu dinakum ada sesungguhnya itu jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian ah di sini kita tahu bahwa hadis ini dikatakan oleh para ulama seperti imam ibnu daqiq al aid beliau mengatakan bahwa hadal hadis ummus sunnah Hadis ini adalah induknya semua sunnah. Sebagaimana al-fatihah adalah umul Quran, sebagaimana surat al-fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Kalau al-fatihah mencakup semua ayat-ayat dan -ayat 30 juz itu ada di dalam al-fatihah, begitu juga semua hadis-hadis Nabi tercakup dalam hadis ini semuanya. Itu tentang Islam, iman, Ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi nilai-nilai semua sunnah itu ada dalam dalam hadis ini. Baik. Ikhwa sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki sababul wurud. Kalau Al-Qur'an adanya sababun nuzul, kalau ini akal hadis sababul wurud. Hadis ini diceritakan lengkap oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Ya, diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Muslim dengan sanatnya dari Yahya bin Ya'mur. Tadi dikatakan kemarin waktu kami di Madinah ketika membahas Sahih Muslim ini pas hadis ini kami kasih sakal fathah ini bukan Ya'mur tapi Ya'mar seorang tabi'in. Dari sanatnya dari Yahya bin Ya'mar. Beliau berkata dahulu orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di Basrah adalah ma'bad al-juhani. Ma'bad al-juhani. Orang yang membuat bid'ah. Yang menolak yang namanya takdir. Yang sektenya dinamakan qadariyah. Qadariyah itu artinya menolak takdir. Tidak ada namanya takdir. Semua yang terjadi di muka bumi ini kebetulan. Itu sebab ini munculnya hadis. Lalu ya bin Ma'amar ini dengan sholat termannya. Dari Basrah datang ke Madinah. Oh, Afwan bukan ke Madinah, ke Mekah untuk pergi haji. Untuk selain haji, ingin bertemu dengan sahabat untuk bertanya tentang perkara ini. Padahal, ya, bin Ya'Amur ini adalah seorang ulama tabi'in. Tapi, ketika para sahabat masih hidup, tentu ulama ilmunya para ulama sahabat jelas lebih tinggi karena bertemu langsung dengan Nabi. Akhirnya, diberi taufik oleh Allah bertemu dengan... Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abu Abdurrahman. Kemudian dia bertanya tentang masalah ini kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar marah mendengarnya dan berkata, kata kalau kamu nanti bertemu dengan mereka, katakan kepada mereka, ini beri umminhum wahum buraa umminni. Saya, Ibnu Umar, berlepas diri dari keyakinan mereka, yakni maktab Al-Juhani dan yang semisal dengan yang pengikut-pengikutnya, dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi Allah, seandainya mereka berinfak sebesar Gunung Uhud, ya emas sebesar Gunung Uhud, Allah tidak akan mau menerima infak mereka sampai mereka mau beriman kepada takdir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar kemudian dibacakan hadis bapaknya Umar bin Khattab tentang hadis ini baru dibacakanlah hadis ini tentang iman kepada takdir itu rukun iman yang enam tadi ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi sohirnya dari hadis ini Ibnu Umar mengkafirkan orang yang mengingkari takdir karena kalau dia bersedekah biar sedekah emas sebesar gunung Uhud Allah nak mau terima sampai dia mau beriman kepada takdir. Di, sini juga faedah yang kita ambil dari kisah Yahya bin Ya'mar ini. Yang pertama bahwa sekte sesat atau aliran sesat atau pemikir menyimpang itu sudah muncul sejak zaman sahabat. Jadi bid'ah tentang Qadariyah, Jibriyah, Khawarij, murji'ah itu sudah muncul sejak zaman sahabat. Bukan bid'ah baru. Nah, faedahnya apa ketika muncul di zaman sahabat, kita lihat bagaimana para sahabat mensikapinya. Makanya Imam Al-Barbahari menjelaskan bahwa orang yang keluar dari keyakinannya para sahabat atau ijmaknya para sahabat itu pasti akan tersesat. Ketika dalam permasalahan usul ini masalah akidah keluar dari kesepakatannya para sahabat itu sudah dipastikan dia akan menyimpang. Di antaranya ini sekte Qadariyah ini, mereka mengingkari yang namanya takdir dan Ma'bad al-Juhani ini mengambilnya dari seorang Nasrani. Baik. Kemudian faidah yang kedua bahwa tabi'in ya, bertanya kepada para sahabat terhadap perkara yang mereka tidak jelas. Ya, kurang jelas bagi mereka nah, Ini juga isyarat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Yang berkutuah kepada para salaf kita Untuk bertanya kepada para ulama kita Tentang perkara yang kita masih belum jelas Allah berfirman Fas'alu ahla zikir kuntum la ta'lamun ta Bertanya kepada para ahli ilmu Jika kamu tidak, tidak tahu Ini tentang hadis ini Baik Ikhwah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ini ada beberapa faedah dan kaedah yang bisa kita ambil Ya, Beberapa faedah dan kaedah yang bisa kita ambil Yang pertama Penjelasan tentang teladannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan duduk bersama para sahabatnya. Duduk-duduk, bermajelis bersama para sahabatnya. Ini yang pertama, Nabi mencontohkan bagaimana sebaiknya seorang alim, seorang dai, untuk akrab dengan maduunya, bermajelis dengan mereka, tidak menyendiri, ya. mengajarkan ilmu itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi berbaur dengan manusia itu lebih afdol, lebih utama daripada apa? Menyendiri. Dengan catatan selama dia tidak khawatir terpengaruh. Kalau dia duduk menyendiri dengan teman-temannya justru dia malah terpengaruh oleh teman-temannya yang mungkin kebiasaannya tidak baik, maka menyendiri lebih afdol. Itu perlu di dicatat. Kemudian yang berikutnya bagus dikasihkan poin-poin ya supaya mudah dipahami. Ini juga dalil bahwasanya malaikat itu bisa menyamar menjadi manusia dengan izin Allah tentunya. Dalam hal ini Jibril menyamar menyerupai seorang laki-laki. E, dalam riwayat lain disebutkan dia menyerupai seorang sahabat yang terkenal dengan kegagahannya, kegantengannya, yaitu Dehya bin Khalifah Al-Kalbi. Kalau Jibril mau menyerupai manusia, paling sering menyerupai ini sahabat. Cuma mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu, kenapa para sahabat-sahabat yang lain tidak kenal ini laki-laki? Ada sih dua kemungkinan, kata para ulama. Yang pertama bisa jadi, dia Al-Kalbi waktu itu belum masuk Islam. Jadi dia tidak dikenal. Jadi kemungkinannya dia Al-Kalbi waktu itu belum masuk Islam. Terus yang berikutnya adab yang baik dari seorang murid kepada gurunya. Nah ini seperti dikatakan Imam Nawawi hadis ini penuh dengan adab. Baik, dalam hal bertanya, dalam hal berbicara, dalam hal duduk, dalam hal bermajelis, semua disebutkan dalam hadis ini. Namun, ada catatan: ada dua hal yang tidak boleh dicontoh dalam hadis ini, atau yang khusus dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad yang tidak boleh kita ikuti. Siapa yang tahu? Ada dua adab di sini yang tidak boleh kita tiru. Selebihnya boleh kita tiru, bahkan dianjurkan. Tapi ada dua yang tidak boleh kita tiru di sini. Tidak ada lagi hadiah ya? Ini pertanyaan ini, siapa yang tahu dua adab yang semuanya dicontohkan oleh Jibril? Kan Jibril tujuannya tadi untuk apa datang? Mengajarkan para sahabat perkara agama. Berarti semua yang dilakukan Jibril itu adalah talim, pelajaran. Namun ada dua hal yang tidak boleh kita tiru. Ada yang tahu enggak? Hah? tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu tidak dicela dalam Islam. Oh, di, Jibril di sini tidak memotong. Tidak ada masalah di situ. Silakan. Masya Allah. Sisa satu. Kenapa bisa dilarang? Masya Allah. Barakallah. Sisa satu, satu lagi. Ah. <laughs> Bikin orang takut nih. <laughs> tidak bukan itu ya. Satu lagi apa? Ah, Membenarkan jawaban uh, seorang guru itu sebenarnya uh, tidak melanggar adab, tidak masalah itu. Saib. Tapi jangan coba Antum lakukan di hadapan ulama besar ya <laughs> Kalau ulama besar langsung dimarahi Kalau di depan guru biasa ustaz serah tidak ada masalah itu Karena tujuannya untuk memberitahu teman-temannya Yang lain nanti akan datang itu bedanya Ada satu lagi Dan yang tahu Hah. Wah itu bisa sama dengan itu tadi bikin takut <laughs> nah, Dia bikin orang takut Seperti apa saja ya Datang tanpa dijemput ya Ya, siapa lagi? Yang tahu? Dan yang tahu. Yaitu dengan memanggil gurunya dengan sebutan nama. Dibilang apa? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kalau para sahabat seluruhnya, bahkan paman Nabi yang paling tua pun yang tua dari Nabi memanggilnya dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah dan seterusnya. Tapi orang ini tiba-tiba datang dengan memanggil apa? Ya Muhammad, dan itu tidak boleh Jangan, kata Allah dalam Al-Quran Jangan engkau memanggil Rasul Seperti panggil, panggilan kalian satu sama lainnya Tidak boleh kita memanggil Nabi dengan sebutan namanya Itu menunjukkan kurang adab Nah Lalu mungkin ada yang bertanya Kalau begitu kenapa Jibril melakukan itu? Kenapa Jibril Seolah-olah Dia menampakkan Kurang mengerti adab, kenapa bisa? Dia letakkan tangannya di atas paha Nabi itu kan kurang sopan. Terus dia bilang lagi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata para ulama, alasannya adalah karena dalam hal ini Jibril itu punya dua misi. Misi yang pertama untuk mengajarkan sahabat, dan misi yang kedua adalah dia ingin menyamarkan dirinya, menyamarkan dirinya. Jadi seolah-olah dia datang dari pedalaman orang Badui." Orang Badui kan tidak seperti orang kota, jadi dia ingin menampakkan dirinya seolah-olah dia adalah orang pedalaman. Baik, di sini kita ambil banyak sekali adab-adab ya. ya, di antara yang tadi yang sudah kita sebutkan tidak boleh memotong pembicaraan guru. Ya, itu apa namanya? Jadi kalau apa namanya kita menghormati guru kita itu sebenarnya kita bukan menghormati orangnya sebenarnya, tapi yang kita hormati apanya? Ilmunya. Jadi Nabi Muhammad itu usianya lebih kecil misalnya dari paman-pamannya yang sudah tua seperti Hamzah misalnya. Tapi tetap dihormati dan dihargai Rasulullah dengan sebutan Rasulullah. Tidak pernah dipanggil dengan namanya. Kadang dipanggil dengan kuniahnya, abal qalsi misalnya. Atau dipanggil dengan gelar risalahnya. Berikutnya, berapa menit lagi Azan? Huh? Masih lama, masih lama, berapa menit? 1939, baik, masih lumayan. Uh. Ulama mengatakan bahwa berikutnya, ini juga dalil, bolehnya kita beramal dengan Korina. Korina itu artinya indikator, indikasi, tanda-tanda. Terima kita ambil ini. Dari pernyataan Umar. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda musafir dari dirinya, dari mana dia bilang tidak ada tanda-tanda musafir? Penampilannya yang bersih, bajunya yang bersih, tidak ada debu. Orang, apalagi di padang pasir zaman dahulu, sebagus apapun kendaraannya, pasti kena debu. Pasti rambutnya yang rapi. Tidak ada tanda-tanda perjalanan. Jadi dia bilang apa? Tidak ada tanda-tanda perjalanan. Karena ada tanda-tandanya bahwa bajunya bersih, rambutnya rapi, dan seterusnya. Jadi tidak apa-apa kita membuat kesimpulan dengan indikator atau tanda-tanda. Itu dalilnya tadi disebutkan oleh para ulama. Kemudian, yang berikutnya, hendaklah seorang murid itu bersemangat bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat kepada gurunya dan jangan membuang-buang waktu dengan pertanyaan yang tidak penting. Kalau sudah jelas jawabannya, sudah cukup. Jangan lagi di uh, di perpanjang. Dan itu bisa menyebabkan terbuang-buangnya waktu secara percuma, tidak berfaedah. Kemudian, disunahkan untuk berpenampilan rapi saat bermajelis bertemu ustaz, bertemu ulama, hadir majelis kajian. Disunahkan berpenampilan rapi sebagaimana dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Nah, ini menandakan apa? Adab hadir pada dalam majelis. Bahkan Imam Malik diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah kalau ditanya oleh muridnya ingin bertemu di rumahnya, beliau bertanya, "Kamu untuk sekedar bertamu atau untuk mendengarkan hadis dari saya, yakni belajar. Kalau muridnya menjawab hanya sekedar untuk bertamu, maka belum berpenampilan apa adanya. Belum tidak berhias. Tapi kalau muridnya mengatakan saya ingin belajar, ingin mendengarkan hadis, maka beliau suruh tunggu dulu, beliau mandi, beliau berpakaian rapi, memakai wangi-wangian. Lalu beliau berkata, saya tidak suka membacakan hadis Rasulullah kecuali dalam keadaan yang paling baik. Dan di antara keadaan yang paling baik adalah berpakaian pakaian warna putih. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilbasu min siyabikumul bayat, fa min khairi siyabikum. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih karena itulah pakaian kalian yang terbaik. Wakaf mautakum dan kafani mayit kalian dengan kain putih tersebut. Walaupun kita katakan bahwa tidak mengapa kita memakai warna selain warna putih, karena Nabi juga diriwayatkan memakai bermacam-macam warna. Tapi kalau kita berkata afdolnya adalah berwarna putih, Allah alam. Kemudian yang berikutnya adalah ini dalil juga disunahkan untuk mendekat kepada alim saat menjelis. Yang paling afdol dalam majelis itu Orang yang paling dekat dengan sumber ilmunya Tapi kalau ada yang bilang sekarang Bagaimana sekarang sudah ada mikrofon Yang dekat dengan yang jauh sama saja Sama-sama jelas Kita katakan bahwa bukan dari sisi suaranya Kalau zaman dulu ya benar Bahwa zaman dulu tidak ada mikrofon Ada namanya mubalikusod Jadi ketika seorang uh, alim Seorang ulama membaca hadis Ada yang menyampaikannya ke belakang Karena majelis zaman dulu itu ribuan yang hadir Dan Ribuan dan tidak ada mikrofon, jadi ada membaliknya baliknya. Jadi ketika salah satu hadis disampaikan lagi ke yang lainnya dan seterusnya. Nah, jadi semakin orang dekat dengan sumber ilmu itu semakin semakin berkah ilmunya. Kenapa? Karena orang semakin jauh dari sumber ilmu dia akan mudah diganggu, digoda oleh setan, mudah dibikin ngantuk, mudah Ya, waktu bicara-bicara, bisik-bisik dengan temannya dan seterusnya. Tapi kalau dekat dengan alim pasti dia malu-malu. Karena dilihat begini. Langsung, tidak berani berbicara. Jadi, semakin dekat dengan majelis, semakin rapat dengan sumber suara, itu lebih bagus. Ya, mungkin kita kecualikan pada saat sekarang ya. Karena pandemi. Baik. Kemudian, yang berikutnya adalah, Ini juga dalil tentang tingkatan agama dalam Islam, bahwa agama dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, apa Islam? Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Itu tingkatan berdasarkan dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Muslim mu'min muhsin kemudian. kaidah yakni hubungan antara satu kaidah dengan kaidah dengan eh, apa hubungan satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya apa hubungan antara iman Islam dan ihsan kita katakan sebuah kaedah bahwa kullu mu'min bahwa muslim wa laisa kullu muslim mu'min Set, siapa yang tahu artinya itu ah Misalnya ada muslim. Hasan. Nah. Ahsan. Siapa yang paham maknanya? Itu kaidahnya setiap mukmin pasti muslim dan tidak setiap muslim pasti mukmin. Nah, itu kaidah yang pertama nih masuknya. Nah, siapa yang paham maksudnya itu? Orang Islam pasti dia orang beriman. Pasti apa tidak? Tidak, belum tentu. Tapi orang beriman pasti dia orang orang Islam. Jadi maksud dari kaidah ini bahwa ketika seorang hamba mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah, kemudian dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, menjalankan rukun Islam, dia disifati sebagai seorang muslim. Ya. Dan dia terus melakukan apa namanya perkembangan, meningkat terus sampai masuk itu iman ke dalam hatinya. Masuk iman ke dalam hatinya setelah dia Mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bertambah imannya. Makanya, ketika orang Arab datang, telah sebutkan nama Al-Qaulatil Kul, Lentuk, Minu, Walakin, kulu Aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui datang berkata, 'Kami orang beriman,' katakanlah, kalian belum beriman.' Tapi katakan, 'Aslamna, kami sudah Islam.' walam Dan iman itu belum masuk dalam hati kalian Artinya apa? Dia dikatakan seorang muslim namun belum Masuk iman ke dalam hatinya Iman itu butuh proses Baik Kemudian kaidah yang berikutnya Kullu muhsin fahuwa mu'min wa muslim Setiap orang yang muhsin Orang yang ihsan Pasti dia mukmin dan Muslim. Ini tingkatan yang tertinggi. Jadi, kalau orang yang sudah sampai derajat ihsan itu sudah pasti dia sudah sampai pada derajat iman dan Islam. Nah. Baik dan tidak berlaku sebaliknya. Baik, karya berikutnya. <tuh> Al-Islam wal-iman Iza stama'aftaraka Wa izaftaraka stama'a Nah ini perlu agak sedikit konsentrasi Islam dan iman Iza stama'aftaraka Ya ini apabila dia bergabung dalam suatu hadis Atau satu ayat Dia itu Memiliki makna masing-masing Iman memiliki makna sendiri Islam memiliki makna tersendiri. Itu kalau iman dan Islam ada dalam ayat yang sama. Tapi kalau iman saja yang disebutkan, atau Islam saja yang disebutkan, maka satu sulam mewakili yang yang lain. Masuk mi iman di dalamnya juga, kalau Islam yang disebutkan. Kalau Islam yang disebutkan, eh, kalau iman yang disebutkan, masuk mi Islam juga ya, di dalamnya. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, misalnya, inna islam. Agama dari sisi Allah hanyalah islam. Maksudnya iman di dalamnya. Tapi kapan iman dan islam memiliki makna masing-masing? Ketika dia disebutkan dua-duanya dalam satu hadis. Seperti hadis ini. Ketika islam disebutkan antasyadu an la ilaha illallah sampai beri, seterusnya. Iman antuk minabilai wa malaikat wa kutub sampai seterusnya. Maka ulama mengambil kesimpulan apabila dia disebutkan dalam satu ayat atau dalam satu hadis. Maka Islam adalah amalan zahir dan iman adalah amalan batin. Sudah paham ya? Itu kalau sama-sama atau dua-duanya disebutkan dalam satu ayat. Baik. Kalau begitu, kalau Allah mengatakan dalam Al-Qur'an misalnya, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya orang Islam di dalamnya. Coba pahami dulu, jangan buru-buru jawab. Ya dari aman, wahai orang-orang beriman. Masuknya orang Islam di dalamnya? Kalau kita memakai keedah yang barusan kita bilang masuk. Tapi kalau kita mau renungi lagi, tidak masuk. Kenapa bisa? Karena derajat iman lebih tinggi daripada derajat Islam. Jadi mana yang kuat? Masuk apa tidak masuk? Tidak masuk. Paham ya? Baik. Kaedah yang berikutnya adalah jika Islamnya hilang atau bahasa Arabnya dulu itu membiasakan telinga antum dengan bahasa Arab itu lebih bagus. Supaya nanti ada dorongan motivasi belajar bahasa Arab. Ulama mengatakan fawatul Islam yujibu fawatu ma fauqahu wa fawatu ma la yujibu fawatahu. Artinya jika Islamnya hilang maka yang di atasnya juga hilang. Yani iman dan ihsan itu otomatis hilang, hapus. Namun kalau Uh, yang di atasnya hilang maka tidak mesti yang di bawahnya hilang yakni islamnya hilang kalau imannya hilang misalnya maka dia masih muslim statusnya tidak mesti hilang juga islamnya seperti disipati oleh nabi orang yang berzina la hina yazni wa huwa mu'min tidak berzina seorang pezina itu dia dalam keadaan beriman tapi apakah pezina itu kafir dia masih muslim tapi dia tidak ada iman waktu itu di hatinya dia masih muslim. Tapi ketika seorang keluar dari Islam, apakah dia bisa disifati sebagai seorang mukmin? Jawabannya tidak, apalagi muhsin. Maka ketika Islamnya hilang, otomatis yang di atasnya hilang. Tapi kalau yang di atasnya hilang, tidak mesti Islamnya hilang. Mudah ya dipahami ya. Berikutnya, kaidah yang berikutnya Aqallu maratib hadhihi mutalazimun la tanfak. E, derajat paling rendah pada tingkatan ini adalah saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Maksudnya adalah seorang muslim harus memiliki iman, harus memiliki ihsan. Walaupun di sini tidak memiliki kadar yang Sempurna, kadar wajib. Dia harus beriman kepada Allah kalau tidak dia kafir. Tapi derajat iman itu ada sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, sebagaimana ihsan juga ada sifatnya kadar wajib, ada sifatnya kadar mustahab, sebagaimana Islam juga ada kadar wajib dan kadar mustahab. Yang kadar wajib yang disebutkan dalam hadis, Islam lima rukun Islam itu, ya, itu kadar wajib. Dari Islam itu luas, bukan ini saja yang disebutkan dalam hadis. Al-Muslimu, kata Nabi kan? Apa kata Nabi dalam suatu hadis? Al-Muslimu man salima ahuhu min lisani wa Orang Muslim, orang Islam, Nabi sifat ke Islam, adalah orang yang selamat saudaranya dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi Islam ini bukan lima rukun ini saja, tapi ini yang paling pokok dan paling fondasi dalam Islam. Selain itu juga ada Islam yang lain. Maka ada namanya si kadar wajib, ada kadar yang mustahab. Maka ini maksud dari keadaan ini Setiap muslim itu harus memiliki kadar wajib Baik Islamnya maupun imannya maupun ihsannya Baik Kemudian 39 ya Baik Berapa? 4 menit lagi Tidak apa-apa kita lanjut sudah azan ya Nah, ini hari panjang ini. Kalau tidak mampu kita selesaikan hari ini, kita jadikan dua kali pertemuan. Tapi mudah-mudahan selesai insya Allah. Baik. Kemudian dikatakan Islam. Akhirnya anil Islam. Kasih tahu apa itu Islam. Nabi menjawabnya langsung dengan rukun Islam. Ya. saya pertanyaannya, apa itu Islam secara umum? Siapa yang tahu definisi Islam yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Al-Islamu Al-Inqiyadu lahu bitta'ah Al-Islamu lahu tauhid, Wal-Inqiyadu lahu bitta'ah Wal-Bara'atu minasyirki wa ahli Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan kata al-istislamu lahu bitauhidi menjarahkan diri dengan tauhid wal dan mentaatinya dengan ketaatan wal wa dan berlepas diri dari kesyirikan para pelakunya. Ada tiga. Yang pertama, berserah diri dengan apa? Tauhid. Yang kedua, mentaati Allah dengan ketaatan. Yang ketiga, ya, itulah Islam. Jadi kalau ada orang yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mentaati Allah dengan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang, kemudian dia berlepas diri dari segala kesyirikan dan para pelakunya itu di dalam dikatakan muslim yang sebenarnya di sisi Allah. Adapun orang yang tidak berlepas dengan kesyirikan itu bukan muslim namanya walaupun KTP-nya Islam. Apalagi yang mengatakan semua agama sama. Itu dan berlepas diri dari kesyirikan itu. Itu tidak dikatakan sebagai seorang muslim itu dikatakan sebagai seorang liberal. Liberal keyakinannya di antara pokok-pokok keyakinan mereka itu mengatakan semua agama sama, mengajarkan kebaikan dan mereka masing-masing ada surganya. Semuanya masuk surga dengan cara yang berbeda-beda. Nauzubillah. Nah inilah ini tidak paham masalah definisi Islam yang sebenarnya. Baik. Sudah azan orangnya itu di luar itu? Oh, dua menit lagi. Baik, yang berikutnya. Apa itu iman? Kalau rincian tentang Islam, nanti kita rinci hadis yang berikutnya, hadis ketiga. Nanti insya Allah akan kita rinci pada pertemuan berikutnya. Kemudian iman. Iman itu secara bahasa artinya pembenaran dan pengakuan. Tosdik wal ikror dua rukun penting dalam iman, pembenaran dan pengakuan. Wa ma anta bi wa ma anta bi Engkau tidak membenarkan kami, mempercayai kami. Yaitu secara bahasa. Adapun secara istilah iman itu adalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan Perbuatan atau anggota tubuh. Amalan dengan perbuatan. Maka amal itu bagian dari iman. Yazidu wayangkus. Yazidu beto'ah Bil bilmaksiyah. Bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi ketaatan. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan azan dulu kalau sudah masuk waktunya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح mengeluarkan amalan dari iman maka dia termasuk kelompok sesat murjiah sekte menyimpang kelompok murjiah orang yang mengatakan amalan tidak termasuk dari iman maka dia murjiah dan ini bermacam-macam ada yang mengatakan iman itu sekedar ma'rifah, pengetahuan saja. Mengetahui Allah itu Tuhan cukup dikatakan beriman. Ada yang mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan saja, membenarkan saja dengan hatinya dan lidahnya. Amalan di sini tidak termasuk dalam kategori iman. Bagi mereka amalan cuma penyempurna saja. Ini juga termasuk kelompok menyimpang dari kalangan murjiah. Dan ini jelas menyelisihi akidahnya salaf. Dan boleh kita katakan ini adalah ahlu, ahlu apa? Ahlu bid'ah. Makanya itu pentingnya kita merujuk kepada pemahaman salaf. Kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman salaf, baik dari sisi akidah, ya ini yang paling penting, masih akidah. Itu kita pasti akan tersesat dan menyimpang dari kebenaran sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baik, kemudian berikutnya. Apa makna iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu terwujud dengan empat hal. Yang pertama, beriman kepada wujudnya Allah. Allah itu ada, beriman kepada wujud Allah bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mengimani rububiahnya Allah. Bahwa Allah itu pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah menghidup, mematikan, dan seterusnya. Allah Tuhan semesta alam. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada uluhiyah Allah bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang terakhir beriman kepada asma wa sifatnya Allah. Nama-nama dan sifatnya Allah tanpa mentakif dan mentaktil. Tanpa membagaimanakan dan menolak sifat-sifat Allah. Tidak perlu dipertanyakan bagaimananya. Misalnya Allah mengatakan Allah maha mendengar, jangan ditanya bagaimana caranya Allah mendengar. Butuh telinga kah? Seperti kita, tidak perlu dipertanyakan. Allah tidak mengabarkan kita itu. Yang Allah kabarkan bahwa Dia maha mendengar. Adapun cara Dia mendengar tidak dikabarkan. Allah menurunkan kepada Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia turun, tapi tidak mengabarkan kepada kita bagaimana caranya turun. Kita beriman. Adapun orang ahli tatil, mereka membagaimanakan. Oh kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, bagaimana kalau di tempat lain yang masih sore? Berarti setiap saat Allah turun kalau begitu. Nah, ini ada tatil ini muskilah mereka ini. Muskilahnya di mana? Karena mereka memakai logika dalam masalah akidah, bukan memakai iman. Itu akibat pengaruh buruk dari ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini biang kerok semuanya. Yang awal mula munculnya pada saat Khalifah Al-Ma'mun pada saat masa Imam Ahmad yang mana Imam Ahmad dan banyak ulama-ulama yang lainnya disiksa bahkan ada yang dibunuh. Baik. Kemudian ya berikutnya iman kepada malaikat terwujud dengan beberapa hal. Ya. Beriman yang adanya malaikat ya, beriman dengan adanya malaikat. Kemudian beriman kepada nama-nama malaikat yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Seperti apa? Jibril misalnya, Mikail, Isra'il, masuk nggak? Isra'il, apa tugasnya Isra'il? Mencabut nyawa, atau malaikat maut, atau malaikat maut namanya? Yang mana yang benar? Maka Isra'il atau malaikat maut? yang benar itu malaikat maut. Kalau Israfil itu tidak ada sanatnya. Itu termasuk Israiliyat. Dari nama-nama Israiliyat, ya diambil namanya uh, malaikat Israel yang tidak ada sanatnya. Maka kita katakan namanya yang benar itu malaikat maut. Kemudian malaikat mungkar, malaikat nakir, kemudian malaikat malik, malaikat ridwan, dan seterusnya. Beriman kepada tugas-tugasnya mereka. Dan yang merebut beriman kepada sifat-sifatnya yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah semua Yang berkaitan dengan mereka Berikutnya Apa Ya Makna iman kepada kitab-kitab Ya kitab yang disebutkan oleh Allah ada empat ya Kitab Zabur, Injil, Taurat Dan Al-Quran Ada Suhuf juga Suhuf, Ibrahim, dan Musa beriman pada bahwa secara mujumal ya Allah turunkan kepada para nabinya itu kitab-kitab dan beriman bahwa Al-Quran itu adalah penutup kitab-kitab terdahulu dan penjelas dari kitab-kitab tersebut kita bicara secara mujumal saja kalau rinciannya itu ada pembahasan khususnya baik kemudian beriman kepada Rasul ya bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Nabi banyak jumlahnya. Adapun nabi dan rasul itu 25 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang paling afdolnya adalah nabi ulul ulul azmi. Berapa orang nabi ulul azmi? Ada 5. Nuh Ibrahim Musa Isa dan Muhammad kita singkat kalau bahasa Indonesia dengan nimim nimim ya kayak begitu saja supaya mudah dihafal nimim no Isa eh no Ibrahim Musa Isa Muhammad dan yang paling afdol dari lima ulul Azmi ini siapa dua orang yaitu Nabi Ibrahim dan dan Nabi Muhammad SAW mereka berdua ini diberi gelar apa Khalilullah kekasihnya Allah dan yang paling afdol dari dua orang ini siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada apa? Hari kiamat. Beriman pada hari kiamat. Hari kiamat artinya adalah hari setelah kapan orang bertemu dengan hari kiamat. Kapan dimulai bertemu dengan hari kiamat? Setelah apa? Kematian. Semua setelah kematian itu namanya hari kiamat. Semua setelah kematian itu namanya apa? Hari kiamat. Apabila seorang mati, berarti dia telah bertemu dengan kiamatnya. Dan dia telah keluar dari dunianya. Nah, dimulai dari dengan kematian itu. Jadi awal mulanya hari kiamat itu ketika seseorang ditaruh di kuburnya. Kemudian didatangi oleh malaikat. Mungkar nakir. Itu dinamakan fitnah kubur. Fitnah kubur itu soal malakain. Yaitu soalnya pertanyaan dua orang malaikat. Yang menanyakan tiga hal. Yang antum pelajari di usul. Salah. itulah dinamakan hari kiamat. Kemudian namanya alam barzah. Alam barzah itu alam penantian. Ada yang kuburnya menjadi eh, taman di antara taman-taman surga baginya. Dan ada yang menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka wali Saya mengumpul pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang tidak dikubur? Seperti yang sekarang ini, yang baru terjadi. Semoga Allah mengampuni dan menerima pahala mereka. Yang pesawat jatuh. Itu kan tidak dikubur itu. Kuburannya di laut. Bagaimana itu? Malaikat mukar nakir menanya mereka. Kan dibilang fitnah kubur. Ya pertanyaan malaikat di dalam kubur. Sekarang pertanyaannya orang ini tidak ada kuburnya. Dia hancur badannya di dalam laut, dimakan oleh ikan-ikan. Tidak -ikan. ada kuburannya. Bagaimana bicaranya itu? Di mana kuburannya? Nah, kuburannya di tempat dia mati mau di udara, mau di darat, mau di laut. Itu dinamakan kuburan karena membabil aglab. Pada umumnya orang itu dikuburkan. Tapi ada saja keluar dari keedah umum. Orang yang mati hancur tubuhnya dibakar misalnya. Atau mati di udara atau mati di dalam air laut dan seterusnya. Maka dia tetap akan ditanya oleh malaikat mungkar dan akhir dimanapun dia mati. Baik, akan datang nanti kaedah berkaitan dengan masalah ini. Kemudian, kita beriman kepada hari berbangkit hari pembalasan atau hari hisab. Kemudian tatoyur suhuful amal itu pembagian catatan amal al haut telaga nabi itu urutan urutannya ya. Kemudian timbangan yomul mizan. Kemudian sirot uniti sirot. Kemudian kontoroh itu jembatan antara sirot dan surga kontoroh namanya itu untuk membersihkan manusia dari dosa-dosanya semuanya baru setelah itu yang terakhir surga dan neraka baik itu secara umumnya nanti kalau kurang jelas tentang masalah itu silahkan ditanyakan tentang masalah hari kiamat kemudian yang keenam beriman kepada takdir Orang beriman kepada takdir tidak terwujud kecuali jika memenuhi empat tingkatan. Yang pertama beriman pada ilmu Allah. Al-ilm. Beriman pada ilmu Allah yang maha sempurna. Yang kedua. Al-kitabah. Dia beriman bahwasanya Allah menulis semuanya di laul mahfuz ini sudah dibahas oleh Ustaz Abu Darda secara rinci tentang masalah takdir ya, empat tingkatan itu. Tidak apa-apa kita sebutkan saja secara global. Semua sudah semua yang terjadi yang telah terjadi, yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Dan jika itu tidak terjadi, bagaimana itu tidak terjadi? Itu semua sudah ada catatannya di dalam mahfuz. Jadi kalau orang beriman kepada takdir, hatinya lapang. Karena kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali sudah ditulis oleh Allah di lalu mahfuz. Tidak ada orang yang bisa ganti itu. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerimanya dengan ridho. Maka kata kata Allah dalam hadis kursi, siapa yang ridho pada takdirku, falahu ridho wa man sakitu suh. Siapa yang ridho terhadap takdirku, maka baginya ridhoku. Dan siapa yang marah, maka baginya kemarahanku. Dan di hadis yang lain disebutkan siapa yang tidak ridho pada takdirku maka carilah Tuhan selain aku. Kemudian yang berikutnya adalah al masyiah kehendak. Tidak mungkin sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendak Allah. Termasuk kata para ulama, kata para sahabat, orang menopang dagunya begini, menggaruk-garuk kepalanya, itu semua atas kehendak Allah. Bahkan itu semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang di langit maupun di bumi kecuali atas izin dan kehendaknya Allah. Hanya saja kehendak Allah itu terbagi dua, ada namanya masyia kauniyah atau Iroda kauniyah dan ada namanya Iroda Syariah Kauniyah semua yang terjadi. Baik yang Allah suka maupun yang tidak Allah suka. Adapun syariah khusus yang Allah suka. Seperti misalnya, iroda syariah. Allah mengatakan, aku sholat, dirikanlah sholat. Namun di antara hambanya ada yang sholat dan ada yang tidak sholat. Tidak sholatnya ini hamba itu juga takdirnya Allah. Sholatnya ini hamba juga takdirnya Allah. Hanya saja yang sholat Allah suka, yang tidak sholat Allah tidak suka. Wahadainahun najedain kata Allah. Kami beri dia dua jalan. Jadi kita diberi masyiah juga oleh Allah. Diberi dua jalan kita. Ada inahu najed, ah, dua jalan. Kita pilih jalan yang baik, jalan yang buruk. Jalan ke surga, jalan neraka. Kita diberi oleh Allah pilihan. Jadi tidak ada nanti orang kafir menghujat Allah di hari kiamat dengan takdir. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak takdirkan saya ahli neraka, pasti saya tidak masuk neraka. Tidak ada nanti orang kafir nanti menghujat Allah dari kiamat. Tapi apa kata mereka? Dalam surat dalam surat Uh, tabarok al mulk apa kata Allah dalam Al-Qur'an uh, Kullama qulama qulama uh, apa namanya siapa yang hafal ayat 8 atau ayat 9 dari surah al-mulk qulama uh. ulkiya fiha fawjun sa'alahum tuha alam yatikum nadhir qalu bala ha dia jawab begini qalu bala qad ja'ana nadhirun zabana wa kulna ma nazzal min syai Jadi mereka bilang begini, ketika nanti sekelompok orang penghuni ahli neraka dilemparkan ke dalam neraka, malaikat neraka bertanya, alam yatikum nazir, Bukankah telah datang kepada Nabi pemberi peringatan kalu bala kodeja anan betul, telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakat zabana namun kami mendustakan mereka, Tidak mau beriman kepada mereka. Wakul nama Nazzalallahu min syait dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa. Eh, mereka mengakui. Jadi mereka nanti tidak berhujah dengan takdir. Karena kenapa? Allah sudah memberi kita semuanya. Jalan. Allah menurunkan Rasul. Allah mengutus Rasul. Allah menurunkan kitab. Allah memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu semua adalah bagian dari masyia yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada namanya keinginan. Ada namanya kemampuan. Allah kasih kita dua-duanya ini. Ada orang yang diberi kemampuan tapi tidak diberi keinginan. Dan ini yang akan ditanya kita nanti ini. Ah, dan itu dan kepertanggungjawaban sehingga tidak ada seorang pun yang boleh berhujah dengan takdir ketika dia melakukan apa? Maksiat. Makanya Nabi Adam ketika dia keluar dari surga gara-gara perbuatan maksiat, yaitu melanggar larangan Allah, Nabi Adam berhujah dengan apa? Dengan takdir atau tidak? Berhujah dengan takdir atau tidak? Tidak. Nabi Adam tidak berhujah dengan takdir. Ketika Nabi Musa menanyakan itu. Makanya ketika orang melakukan maksiat tidak boleh dia beralasan dengan takdir. Karena Allah memberinya pilihan. Berikutnya, mudah-mudahan kita selesaikan ini beberapa menit lagi. Ah, akhirnya Anissa beritahu saya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Di sini ulama sepakat bahwa tidak ada satupun yang tahu tentang hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu baik itu malaikat mukarrab maupun nabiun mursal. Baik itu para malaikat yang Allah dekat dengan mereka maupun para rasul yang diutus, tidak ada satupun yang tahu. Padahal mereka dikasih wahyu oleh Allah karena ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat persisnya harinya tanggalnya bulannya itu hanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala termasuk ilmu gaib yang Allah khususkan dirinya sendiri dengannya tidak ada yang tahu makanya nabi mengatakan mal masulu anha sa'il yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya Artinya kita dua-duanya sama-sama tidak tahu. Dan ini isyarat seperti yang kita katakan tadi bahwa Nabi memberitahukan kepada sahabat bahwa oh, Jibril yang bertanya ini juga tidak tidak tahu. Padahal Nabi adalah Nabi yang paling afdol di antara seluruh Nabi. Dan Malaikat Jibril adalah pemimpinnya para Malaikat. Tapi Allah tidak memberitahu mereka. Lalu bagaimana pendapat Antum tentang orang yang meramal kapan terjadinya kiamat? Apa kita bilang mereka itu? Hah? Dajjal. Lasak. Mereka Dajjal. Pendusta. Kalau ada orang yang meramalkan hari kiamat tahun sekian. Meramal-ramal istilah orang mencocok-cocokkan. Wah, begini, begini, begini. Nanti akan terjadi tahun begini. Subhanallah. Nabi saja tidak tahu bagaimana antum tahu. Yas'alunaka saat ayyana mursaha fima anta Min ila rabbika muntaha. Ketika orang kafir datang kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka "Pima anta min kata Allah. Siapa engkau Muhammad sehingga kau tahu kapan terjadinya? Ila rabbika muntaha, cuma Allah yang tahu kapan terjadinya. Ini Nabi Muhammad ini bilang begini. Makanya semua hadis-hadis yang meramal hari-hari kiamat kapan terjadinya itu boleh kita katakan sebagai hadis palsu, hadis maudhu'. Yang meramal-ramal kapan terjadinya hari kiamat tapi harus dibedakan dengan hadis yang mengatakan hari hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan harinya, tapi kapan persisnya. Jumat kapan itu? Tidak ada yang tahu selain Allah. Tapi terjadinya pasti hari hari Jumat. Itu yang pertama. Kemudian, permasalahan berikutnya adalah, apa tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Tanda kiamat kecil Dan tanda kiamat besar Yang disebutkan dalam hadis ini Termasuk mana? Kecil apa besar? Kecil Tanda kiamat kecil Dan itu banyak, banyak sekali tanda kiamat kecil Tapi Nabi cuma menyebutkan Dua tanda dalam hadis ini Tapi perlu diketahui Antara kiamat kecil Dan kiamat besar itu memiliki kesamaan Apa kesamaannya? Siapa yang tahu? Kesamanya adalah sama-sama apa? -sama menunjukkan keadaan yang sudah berubah. Keadaan yang terbalik. Dari biasanya. Seperti dalam hadis ini. Antali dal amatu robbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini seorang ibu melahirkan orang yang akan memerintah dan melarangnya. Menyuruh-juruhnya seperti tuan memerintah majik, seperti majikan memerintah pembantunya. Terbalik apa tidak itu? Yang ada itu seorang ibu yang memerintah anaknya. Tapi ketika di akhir zaman nanti akan ada anak durhaka yang memperlakukan ibunya seperti majikan memperlakukan pembantunya atau seperti tuan memperlakukan budaknya. Itu yang ditafsirkan oleh sebagian ulama. Ada lagi tafsiran yang lain, seperti mereka mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi banyak penaklukan-penaklukan. Jadi banyak nanti tawanan-tawanan perang sehingga wanitanya dijadikan budak. Lalu dia melahirkan anak, maka anaknya itu ikut bapaknya yang merdeka. Sehingga dia melahirkan tuannya. Tapi pendapat yang kedua ini, yang pertama ini lebih kuat, yaitu akan banyak nanti anak-anak durhaka Dahir zaman. Begitu juga kiamat besar, yang antum tahu ada 10 tanda disebutkan dalam hadis. Itu sama-sama dengan kiamat kecil ini, tandanya adalah sama-sama menunjukkan perubahan keadaan yang berubah dari keadaan biasanya. Kemudian, antara al alat ria Kamu akan melihat orang yang miskin papa. Hufa, tidak ada sendalnya. Telanjang kaki, tidak ada sendalnya. Berjalan tanpa sendal, tanpa sepatu. Nuroh, tidak ada pakaiannya. Pakaiannya mungkin cuma celananya ada, bajunya tidak, tidak ada. Ria asya. ria itu jamak dari ruah, yaitu pengembala kambing. Kenapa tidak disebutkan pengolah onta? Karena, Kata para uh, sebagian ulama, Kalau onta itu, Banyak juga orang kaya yang mengembalanya, Karena onta itu mahal. Nah, tapi ini menunjukkan kemiskinannya ini orang. Ya tatawelu nafil filbunian, Mereka justru berlomba-lomba untuk, Ingin berlomba-lomba dalam, Membuat bangunan yang menjulang, Membuat bangunan yang tinggi. Ini ber bertolak belakang ini, Dengan kenyataan. Yang ada orang miskin itu, Tidak akan mampu membuat bangunan yang, tinggi. Makanya sebagian ulama ahli hadis menafsirkan makna dari yatatawaluna fil bunyan yaitu berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi adalah maksudnya ketika amanah diberikan kepada orang yang tidak mampu atau yang tidak pantas menerimanya atau bukan keahliannya. Ketika suatu jabatan diberikan pada orang yang tidak ahli pada bidangnya. Ketika amanah disia-siakan Orang ahlinya ini atau orang yang tidak punya keahlian dikasih amanah yang berat. Eh, ini di antara tanda-tanda apa? Kiamat. Sebagaimana orang miskin disuruh membuat bangunan yang menjulang tinggi itu bukan keahliannya, tapi begitulah nanti di akhir zaman orang tamak terhadap dunia, berlomba-lomba terhadap dunia sehingga yang bukan bidangnya dia memaksakan diri untuk memikulnya. Baik. Saya kira itu ya. Terus kaidah berkaitan dengan kiamat yang kita katakan tadi. Tidak ada celah bagi akal untuk mempertanyakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Mempertanyakan keifiyahnya, caranya. Kita terima saja dengan iman. Menerima secara zahirnya saja tanpa mempertanyakan bagaimana di, tidak perlu. Seperti nanti kita semua tahu bahwa nanti di padang Masyar kita semua dalam keadaan telanjang bulat dan matahari cuma satu mil di atas kepala kita. Ini matahari sekarang ini kita di dunia ini berapa jaraknya ini? Sudah panas me kita rasa. Bagaimana kalau cuma satu satu mil dan dalam keadaan telanjang dan disebutkan dalam hadis yang sama bahwa manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang keringatnya sampai lutut, uh, mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Tapi berdiri di tempat yang sama, tapi berbeda-beda ini keringat yang menenggelamkan. Kalau kita berbicara secara akal masuk akal, kalau kita bandingkan dengan kehidupan dunia tidak berlaku, karena hukum dunia tidak seperti itu. Maka kita bilang berkaitan dengan per per perkara akhirat kita tidak boleh mempertanyakan bagaimananya, seperti siksa kubur. Seperti orang tidak dikubur misalnya ditaruh di dalam peti berhari-hari kan kalau kita bilang ketika orang meninggal dimasukkan kubur didatangi oleh malaikat oh kalau begitu tidak usah saya kubur, saya masukkan saja dalam peti berarti tidak didatangi oleh malaikat didatangi tetap didatangi tapi kita tidak diperlihatkan karena alamnya sudah beda makanya para ulama sebagian itu yang menolak ada sebagian sekte atau kelompok ya atau ormas atau apalah yang alhamdulillah sudah dibubarkan mungkin sebagian mereka menolak yang namanya mengingkari siksa kubur. Kata mereka, itu al ahad dan tidak masuk akal. Dan ini kita bantah, siapa yang mengatakan itu khobar ahad? Itu khobar mutawatir, hadis mutawatir. Dibaca oleh seluruh kaum ke muslimin ketika dia sholat di akhir. Sholatnya, di tahiyatnya. memfitnatil mahya wa memfitnatil syarih, wa memfitnatil qobar, memfitnatil masihid dajjal fitnatul kubur ini dibaca diajar oleh nabi pada sahabat dibaca oleh seluruh sahabat dalam sholatnya itu mutawatir apa apa bukan itu mutawatir terus tidak masuk akal di mana tidak masuk akalnya kalau kamu ingin mengkiaskan dengan dunia jelas tidak masuk akal tapi bisa juga kita katakan masuk akal kenapa coba orang tidur kamu tidur dengan lihat temanmu sedang mimpi dia datang pergi jalan-jalan kemana-mana gitu dalam mimpinya pulang balik mi umur tapi dalam mimpi atau dia dikejar oleh binatang buas. Dia seperti orang ketakutan. Kita yang melihat secara nyata, kita tidak tahu apa yang terjadi sama dia. Tapi dia melihat bahwa ada anjing atau orang gila yang mengejar dia. Ini di dunia ini, kita bisa menerima secara akal kita bahwa itu ada. Bagaimana dengan akhirat yang jelas? Itu berbeda hukumnya dengan dunia. Maka dari itu kita bilang, orang yang menolak hukum, apa menolak beriman kepada hari akhir ya yang menggunakan akalnya dan menolak nas-nas yang ada bisa terjatuh kepada kekafiran wal saya terjatuh kepada uh, kekafiran dan yang terakhir kaum syai' min alamati tadi zamah sesuatu yang menjadi tanda-tanda hari kiamat itu tidak berarti bahwa sesuatu itu adalah jelek atau buruk Ya, kalau disebutkan tanda-tanda hari kiamat begini dan begini, bukan berarti itu buruk, itu dilarang, tidak mesti. Seperti misalnya dalam tanda-tanda ini bahwa seorang apa namanya nanti di, tanda, di antara tanda-tanda kiamat akan banyak nanti perdagangan, misalnya wanita ikut berdagang, itu bukan berarti wanita tidak boleh berdagang. Terus juga dalam hadis ini bahwa seorang tuan menikahi budak perempuannya dan melahirkan anak bukan berarti seorang tuan tidak boleh menggauli budaknya itu secara ijma secara kesepakatan itu halal maka kaidahnya bahwa tidak mesti semua yang di dikatakan bahwa itu tanda-tanda kiamat itu adalah bu, buruk kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu buruk. Wallahu taala alam barangkali ini seputar hadis yang uh, panjang ini kita ambil faedahnya. Kita cukupkan dulu sallallahu alaihi wa, wa sallam wa alamin. Silakan kalau ada satu dua pertanyaan Kalau tidak kita langsung eh, sholat Ini agak lama pembahasannya Karena memang hadisnya apa? Panjang Ada dua pertanyaan Bismillah Apakah orang yang Yang selalu mengkafirkan seseorang Maka dia disebut dengan khawarij Baik. Tidak mesti seorang yang mengkafirkan seseorang itu dikatakan khawarij. Karena khawarij itu eh, bagi mereka itu adalah iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang. Beda kita dengan alu, alu sunnah. Khawarij itu keyakinannya kalau iman itu pergi, pergi semuanya. Makanya layas nizani, zani itu mereka juga, juga jadikan dalil mengkafirkan pelaku zina. Kenapa? Karena dia sudah dia katakan tidak beri beriman. Jadi kalau bagi mereka iman itu pergi satu pergi semuanya, tidak terbagi-bagi itu iman, bertambah dan berkurang tidak ada itu bagi mereka. Itu yang pertama, khawarij. Dan yang kedua, khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Beda dengan orang orang al sunnah atau dari kalangan al sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar pezina pencuri dan dosa-dosa besar lain itu tidak dikafirkan dengan syarat dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut kalau dia terjatuh pada perbuatan zina dengan keyakinan zina itu masih haram itu dia dikatakan pelaku dosa dosa besar bukan kafir tapi bagi kawarit dia kafir Nah, itu yang perlu dia penghalalan itu yang perlu kita tahu. Kecuali kalau dia meyakini bahwa zina halal, khamar halal, walaupun dia tidak berzina, walaupun dia tidak minum khamar, maka dia kafir. Itu kesepakatan para ulama. Beda khawarij. Khawarij itu tidak memperhatikan penghalalan tersebut. Yang penting dia berzina, kafir. Dan yang ketiga, dalam hal takfir ini, dalam hal mengkafirkan, itu beda kita takfir secara sifat dan takfir secara yakni ayan atau orangnya langsung dikafirkan. Misalnya kita katakan begini. Orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Orang yang begini hukumnya kafir. Bisa jadi ada orang yang terjatuh pada perbuatan itu tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena harus ada syarat yang dipenuhi dan tidak ada penghalang. Ada syarat-syarat takfir dan mawani utakfir takfir. Tidak serta merta orang terjatuh pada kekafiran langsung difonis kafir. Maka label kafir pada orang tertentu itu adalah kekhususannya para ulama yang memfonis orang ini kafir atau tidaknya. Kalau kita tidak boleh menghukumi orang tertentu dengan kekafiran. Karena itu hukum syari i. harus tahu syarat-syaratnya dan mawaninya baru boleh diterapkan ini hukum kepada orang. Maka orang yang selalu mengkafirkan ini dia dikhawatirkan masuk kepada hadis Nabi ketika dia katakan pada suara ya kafir lalu daik ini perkataan ke, ke langit dan jika benar maka benar namun ketika salah dia akan kembali kepada dirinya bisa jadi dia dimatikan dalam keadaan kafir nauzubillah min jadi mengatakan seseorang dengan kalimat kafir itu bukan perkara perkara ringan. Maka tuduhan-tuduhan orang di luar sana kepada kita yang suka mengkafirkan misalnya, itu mereka tidak bisa membedakan antara mengkafirkan orang secara umum dengan mengkafirkan orang tertentu. Jadi kita katakan misalnya orang yang menyembah kubur kafir. Betul tidak? Ada ada yang menyepakati uh, menyelisih itu? Tidak ada yang menyelisih itu. Tapi ketika orang tertentu kita vonis kafir tidak tidak bisa dilakukan vonis tersebut sampai kita menerapkan syarat dan mawannya Kadang-kadang orang tidak tahu bahwa itu kekafiran. Diberi dengan uzur bil bil jahat. Baik, itu panjang pembahasannya yang jelas itu uh, pembahasannya. Wallahu alam Terus berkaitan dengan apakah takdir bisa dirubah dengan doa atau bisa berubah dengan doa? Jawabannya? Ah. Huh, bisa atau tidak? Hah? Bisa. Jawabannya adalah takdir itu bisa dirubah dengan doa, tapi ketahuilah bahwa doa itu juga bagian dari dari takdir. Uh, dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan dijelas apakah dijelaskan oleh para ulama apakah ini bertentangan dengan uh, hadis yang disebutkan uh, oleh uh, oleh uh, Nabi dalam hadis Ibnu abbas bahwa ketika seseorang dalam perut ibunya kutibalah uh, 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 apa disebut uh, dituliskan baginya empat perkara ajali wa amali wa au saidun dituliskan ajalnya dituliskan amalnya kemudian dia bahagia atau sengsara semua sudah ditulis dalam takdirnya apakah itu bertentangan dengan hadis doa itu merubah takdir jawabannya tidak karena ketika seseorang berdoa itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala jadi tidak ada Ee, sesuatu yang berubah dari takdir Hanya saja perubahan itu juga bagian dari bari, eh, Dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala barangkali itu dulu ya e, Pembahasan kita pada malam hari ini e, Subhanallah wa